Salam sejahtera bagi sedulur petani semua. Kali ini kita akan melakukan pengocoran. Untuk pengocorannya kita menggunakan Posca saja karena pupuk cukup mahal ini karena ada musim kemarau yang sangat panjang. Kita untuk penggunaan Poscanya kita takar dengan genggaman 4 genggam untuk satu tangki itu. Ini kemaraunya cukup panjang banget sedulur, sudah 2 bulan lebih nggak ada hujan sama sekali. Kalenan mulai asat, sumur-sumur sudah mengering. Ini kita bawa air dari rumah untuk melakukan pengocorannya. Kita cuma modal Posca untuk pengocoran. Kita mulai untuk pengocorannya. Ini kita lakukan pengocoran pada sore hari biar kandungan unsur haranya bisa meresap nanti. Karena kalau siang hari atau pagi hari nanti siangnya untuk susah karena dia melawan terik panasnya matahari. Kalau malam pengocorannya akan lebih mudah diserap karena nggak ada perlawanan dari sinar matahari. Jadi kita lakukan pengocoran. Ini untuk pengocorannya sekitar 1 gelas saja. Ini kita rutin setiap 2 hari sekali kita kocor dengan air dan kita selingi dengan Poscanya. Ini sudah mulai tumbuh subur ini, meskipun kondeten bahasa Jawanya, karena enggak ada air sama sekali, unsur nitrogennya kurang ini. Sudah mulai berbuah. Baik, kita lanjutkan pengocorannya. Sudah mulai pada keluar ini. Ini menghabiskan 2 bedengan aja ini. Kalau di tempat saya 1 bedengnya 100.000. Ini modalnya bibit cabenya, cabai rawitnya 200.000. Ini habis 2 bedeng. Kita kocor lagi. Ada tanda-tanda mau hujan. Kita sabar dulu aja. Semoga bisa untung nanti untuk kedepannya. Ini jauh dari kampung ini. Bawa airnya juga agak susah ini. Karena juga menghabiskan lumayan. Lanjut pengacaranya ya sedulur ya. Kita kira-kira aja untuk kebutuhan pupuknya.
dan ini untuk tumbuhannya sudah berbuah, meskipun baru 1-2 dan sudah mulai ada bunga-bunga baru ini. Masih lumayan dah buat nyambel-nyambel, masih bisa ini. Semoga turun hujannya nanti segera, biar bisa rindang tumbuh bersemi. Ini juga kacangnya sudah siap panen ini. Lumayan. Ini bapak saya ini yang punya ini. Itu ambil airnya pakai jerigen dari rumah. Jangkauannya lumayan jauh. Terima kasih sudah menonton sedulur, salam sehat selalu.